Perhitungan terakhir di antara kedua pasukan. Mereka berentap untuk mencari tempat ke final Piala Malaysia musim 2010. Kelantan dan Kedah yang terikat tanpa jaringan di Alusta bertemu lagi kali ini di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru. Dengan B. Satyanaden yang terpaksa diketepikan dari bangku simpanan. Digantung selama 6 bulan dari tugas ini, terpaksa dipegang sementara oleh Sidik Samsudin, bekas pemain negeri Kelantan sendiri. Tetapi Kelantan hari ini terpaksa melakukan sedikit perubahan, terutamanya dengan kecederaan yang dialami oleh Azizi Maros. Dengan barisan yang diturunkan pada malam ini juga diharapkan mampu untuk mencari jaringan selepas mereka gagal selama 90 minit di Alusta tempoh hari. Bagi Kedah, pastinya Haji Ahmad Yusof lega dengan keadaan semula Khairul Helmi Juwari dan juga Sabri Abu dalam kesebelasan utama. Namun, pemain yang berasal dari Langkawi, Muhammad Ruzaid Abdul Rahim juga diberikan kepercayaan untuk turun dalam first 11 bagi Kedah yang juga memburu tempat ke final Piala Malaysia. Farhan di sebelah kanan, jaringan cantiknya ketika membenam Selangor masih lagi menjadi bualan. Apatah lagi dengan jaringan dari Akmal Rizal, gol yang world class. Khairul Fahmi yang menjadi penyelamat terhadap asakan-asakan Selangor. Dan kini kembalinya Nur Syahrul Idlan Talha yang pasti lagi akan memberikan banyak tekanan kepada pasukan Kedah. Dengan Syahrizan dan juga Khairul Helmi yang menjadi center back, Syafizan kembali ke posisi biasanya dengan ketiadaan Azmi Muslim. Memang menarik kalau dilihatkan kepada barisan pemain-pemain yang diturunkan pada malam ini. Kedah masih lagi optimis, masih lagi yakin bahawa mereka mampu offside sebenarnya pada kedudukan Indra Putra tadi. Tetapi permainan diteruskan. Tangkapan pertama untuk Helmi Aliza. Ya, saat saja whistle ditiupkan, kita dapat lihat kedua-dua pasukannya. Pemain-pemain yang begitu cerdas, pantas ingin menguasai permainan. Dan ini adalah satu perkembangan yang cukup baik dalam permainan separuh akhir kedua ini. Daudsu dilaporkan prestasinya merosot pada pertengahan saingan Piala Malaysia. Tapi sekarang ini saya tak katakan bahawa terpaksa diturunkan. Dia memang layak untuk diturunkan, bekas pemain kebangsaan itu. Ya, kita juga jangan lupa tentang Khairuddin ya. Ya. Ketika kita saksikan perlawanan bertemu dengan Selangor dalam suku akhir kedua tempoh hari, Khairuddin juga banyak mengucak-kacirkan dan juga membantu jentera serangan pasukan Kelantan. Sentuhan pertama dari Khairuddin untuk Syarul Idrak Talha tak dapat kawal dengan baik. Tak apa, masih lagi awal, baru seminit setengah saja. Ya, satu kuisan yang cukup menarik dilakukan di sana oleh Khairuddin. Persefahaman yang cukup baik ditunjukkan oleh kedua-dua pemain ini, iaitu Khairuddin dan juga Idlan. Laga kepala tadi, sekarang ini dengan Khairul Helmi. Helmi Johari sedang diberikan perhatian oleh pengadil. Boleh diteruskan. Ini adalah insiden yang berlaku yang membabitkan kedua pemain tersebut dengan lambat Khairul Helmi sebenarnya untuk melakukan tandukan. 1993, kali terakhir kedua pasukan ini bertemu pada semi final Piala Malaysia. Cantik backheel untuk Khairul Idan Talha. Bola itu terkena Helmi Aliza, melantun keluar. Ya, satu amaran awal telah ditunjukkan oleh pasukan Kelantan melalui Nur Syahrul Idlan Talha. Kita lihatkan saja bagaimana gandengan dan juga bagaimana beliau menewaskan dua orang. Cantik tening merah. Dan saat akhir sekali dia melakukan tonjolan di sana, terkena palang. Syahrul Idlan sekali lagi, one two pass, mencari ruang untuk Syahrul Idlan Talha. Kali ini dengan kaki kiri pula. Satu lagi gandengan daripada Nur Syahrul Idlan Talha yang cukup menarik ditunjukkan bersama-sama dengan Khairuddin. Saya rasa pertahanan Kedah harus memberi perhatian kepada gandengan ini. Kita lihat bagaimana
Gandingan dia dengan Khairuddin. Ya, Faizal. Agak simple lah, agak biasa saja yang ditunjukkan ketika ini. Harun Mohaimin turun ke bawah mencari bola tadi. Faizal. Ah, cantik gerakan ini. Gerakan 1-2 tetapi sayang. Tak apa, itu percubaan dan juga gerakan pertama yang dilakukan bermula dari Pak Long. Kapten pasukan Fazli Syahri. Almi Aliza mengambil alih semula tugas selaku penjaga gol selepas Muhammad Al-Hafiz menjadi pilihan pada perlawanan menentang Tentera. Lepas cari pas dalam kotak penalti. Farhan, dia boleh menampak saja bola itu. Letak saja kaki. Saya agak terus terang di sini, saya puji untuk Idlan bagaimana kita lihat berjaya menggunakan kelajuannya. Lihat sekali lagi hantaran. Hantaran jatuh betul di hadapan pintu gol yang dilakukan oleh Nosyarud dan Talha. Harun Fitri menolak kepada penjaga golnya. Permainan sekarang ini tidak seperti 16 minit tadi. 16 minit yang awal. 21 minit yang awal tadi. Memang banyak. Banyak. Tetap juga pada saya ketika itu lambat panas. Tak dapat membaca apa yang dimiliki oleh Kelantan. Badri Radhi. Sepakan percuma pada sudut yang bahaya. Karim Faizal. Sudut yang bahaya, jarak yang bahaya, Zainal. Percuma Indra ataupun Badri Radhi. Siapa-siapa saja boleh sebenarnya. Di sini memang ada hentakan yang berlaku pada Badri Radhi dalam usianya untuk sama ada mencuba ataupun masuk ke dalam kotak penalti. Indra, pemain paling berharga pada musim lalu. Dia menjadikan gol tunggal Kelantan menerusi sepakan percuma pada saat-saat akhir. Dan kini dia menjadi harapan. Semua mata tertumpu kepadanya. Kad kuning dilayangkan kepada siapa? Sabri Abu. Sabri Abu melengah-lengahkan. Sayang Sabri. Dua kad kuning. Tak, dia ni yang pertama. Yang pertama? Hari itu dia tak dapat main. Tak dapat main, okey. Dan sekarang ini dia kembali semula dalam kesebelasan utama. Pengadil tegas dalam keputusan ini. Benteng diminta ke belakang lagi. Sayup kedengaran gendang yang dipalu. Menantikan dari Indra. Tindakan cemerlang dari Eddie Helmi. Hujan untuk Helmi, bertindak dengan pantas ya. Tersebut nama Eddie Helmi. Helmi Aliza yang berjaya menyelamatkan sepakan percuma yang memang kalau dia tak buat apa-apa memang gol. Dia menumbuk bola itu keluar. Dengan sebelah tangan saja menepis. Kuat tangan dia. Farhan tak lepas. Bola terkena tangan Syafizan. Setakat ini Lan, taktik Ahmad Yusof boleh dikatakan berhasil ya. Dan Talha sekali lagi dalam kotak penalti. Dia diasah oleh Syarif Faizal, sepakan penjuru. Antara Syarif Faizal, Syarifuddin dengan Harun Helmi Johari, masing-masing tugas mereka adalah mengawal pemain ini. Jangan bagi ruang kepada dia. Kalau tidak, lihatlah apa yang berlaku pada awal permainan tadi. Syakir sekali lagi. Lempatan dapat dihalang oleh Arfan. Kalau Nizam Mustafa juga yang tidak dapat turun pada malam ini. Oh, lepas. Oh, dua orang pemain. Tiga. Oh. Memang berbeza sungguh permainan Nidlan malam ini. Bersemangat dan berkebolehan betul sungguh. Syakir
Badri Radhi. Indra. Memang perlu diberikan pujian. Dua center back untuk pasukan Kedah. Helmi Johari dan juga Syarif Faizal. Hairil ya, tidak berusaha keras ya. Tak push ya. Tidak seperti kita lihat bezanya Idlan dengan beliau ya. Idlan setiap bola yang dihadapannya beliau berusaha keras untuk mendapatkan atau mengganggu. Fikri. Kali ini Badrul pula berada depan bola. Dausu antara jauh mencari Hairudin. Hairudin disalahkan. Ada tanda-tanda frustration, ada tanda-tanda kekecewaan setakat ini di kalangan pemain-pemain Kelantan. Ahmad Rizal akan masuk. Ya. Awal separuh masa kedua. Saya rasa 10 minit selepas separuh masa kedua berjalan, beliau akan dimasukkan. Itu pun perkiraan kena betul tu. Kerana kalau silap perkiraan, masuk masa tambahan. Agak simpati juga kepada pasukan Kelantan ya. Kerana pertukaran demi pertukaran terpaksa dilakukan dalam tempoh 15 minit ketika mereka bermain di Alustar tempoh hari. Dan setiap kali bola ketika hantaran daripada rakannya jika berjaya dipintas oleh bahagian pertahanan pasukan Kelantan, beliau terus berusaha mengejar. Jangan mudah memberi ruang kepada pertahanan pasukan Kelantan untuk kembali menghantar hantaran kepada bahagian tengah ataupun serangan pasukan Kelantan. Beliau harus bekerja keras. Ada sebarang pertukaran yang dilakukan oleh kedua pasukan setakat ini. Sekali lagi saya harus bujiran dua center back pasukan Kedah, Khalil Faizal dan juga Harul Helmi. Dia walaupun pada 15 minit yang pertama dapat dibolosi, tapi selepas itu recovery-nya cukup baik, cepat. Indra. Syakir membuka permainan kepada Dausu. Perebutan di antara Hairudin dengan Indra Putra Mayudin. Fauzi. Wah, lepas untuk Fikri. Karim Mohamin di tengah. Tidak ada orang. Bahaya. Darul Fitri dapat menampan. Mujur tampanannya tak muntah kepada pihak lawan. Farhan Tukabut di separuh masa yang kedua, rutin biasa beliau. Separuh masa color lain, separuh masa kedua warna berbeza. Syarul Idlan. Pintas dapat dibaca oleh Fauzi Syari. Badrul. Undang Faizal Abu Bakar naik ke atas. Karim Mohaimin. Dikawal oleh dua pemain dengan pantas ya. Saya pujian untuk Syakir ya, beliau daripada belakang telah membaca ya apa yang cuba dilakukan oleh Hairil, datang membantu rakannya tak ada yang berjaya. Kita lihat dia berjaya mengkuis bola itu jauh daripada Hairil. Kita harus berhati-hati, dia telah kena offside. Mana yang diteruskan oleh pengadil. Memang daripada tadi dah nampak dah. Ya. Tapi Farhan tetap juga terus berlari dan juga kemudiannya menolak kepada Indra Putra. Sedangkan Indra Putra dah tak minta bola itu lagi dah. Sebenarnya Indra tujuan dia ialah untuk membuka ruang kepada Farhan untuk lari terus. Faizal Abu Bakar. Ruang baik untuk Badrul Bakhtiar. Cari ruang. Permainan diteruskan oleh pengadil. Akan bijak sekali lagi dilakukan oleh Zahrizat, tapi kesilapan dilakukan oleh Zahrul Fitri. Ya. Sepakan percuma. Kita lihat kesilapan hantaran. Offside. Walaupun bijak dengan melakukan hantaran terus, tetapi Badrul Bahtiar dia tak alert juga. Ya.
dia tidak alert untuk menjaga line offside dia ya. Tapi masih lagi berkomunikasi yang menggunakan alat perhubungan jauh. Telefon Billy bertambah. Tokyo. Dan ini memang kerap kali berlaku pada mana-mana jurulatih. Arsene Wenger sendiri pun pernah dihalau, terpaksa berhubung dengan pembantu-pembantunya dengan menggunakan alat komunikasi. Di sini juga lah nak saya melihat bahawa pembantu jurulatih itu. Ya, amat penting. Amat penting. Baik. Sekarang ini Khairuddin. Leku sedikit. Jaya mengawal. Farhan. Ros jauh untuk Syarul Idratana. Oh, cantik pentingannya. Ya. Sabri Abu yang sepatutnya mengawasi gerakan Idlan. Nampaknya sedikit leka membiarkan. Lihat ya, satu fapus. Kita lihat satu lompatan yang cukup baik, sekiranya fapus yang ditujukan oleh Idlan sudah tentu. Kita dapat lihat fapus begitu lapang lagi. Sekali lagi untuk makluman anda sekalian, kalau kosong-kosong ada tambahan masa. Kalau satu sama, ianya menjadi milik pasukan Kedah. Okey, itu ceritanya. Kalau dua sama pun jadi milik pasukan Kedah mengikut jaringan di tempat lawan. Itu sebabnya lah sekarang ini pasukan Kelantan habis-habisan nak cari gol sekarang ini. Ha, bahaya kedudukan bahaya ini. Oh. Syaril Faizal diselamatkan oleh rakan sepasukan. Ya, tampanan Syaril tadi sedikit mengelirukannya kerana nyata bola itu akan masuk ke dalam gol. Kerana dibiar di sini, Syarif Faizal pun tak sure. Akmal dipanggil sekarang ini. Diberikan tepukan. Badrul mengambil sepakan. Itu saya cakap lah. Keupayaan dia adalah daripada jarak jauh, dia boleh skor dan juga hantar tepat on target. Seperti yang dilakukannya di Pasir Gudang. Kita lihat, memang kalau dia tak, Karul Fahmi tak lakukan apa-apa, memang bola itu bola masuk ke sudut. Corak permainan kedua-dua pasukan dah berterabur dah. Dah tak macam separuh masa yang pertama, terutamanya 21 minit yang pertama. Ya, 21 tadi. Minit. Sekarang ni apa saja yang boleh berlaku. Nur Syarul Idlan Talha. Berdepan dengan Sabri Abu. Rakan sepasukan adalah pasukan kebangsaan. Cantik dari Akmal. Lontaran ke dalam untuk Kelantan di seberang sana. Indra menanti saja. Dia masih lagi teringat, terngiang bagaimana free kicknya dapat ditepis keluar oleh Helmi Aliza. Sampai hantaran dari Farhan. Syakir. Farhan. Ada ruang untuk melakukan cross. Semuanya terlepas. Lagi lambungan tinggi dalam kotak penalti. Didada oleh Khairuddin Omar. Satu yang belakang. Syafizan kenapa Syafizan tak dicabar? Tersenyum dia. Mampu tersenyum. Dia sepatutnya bola tinggi begitu. Dia dah lebih dahulu menghulurkan kepalanya. Untuk menyekat dan kemudiannya semuanya mematikan saja. Kalaulah. Satu kalaulah tindakan yang lebih menjadi tadi. Menjadi dari Khairuddin. Akmal. Asakan betul-betul kali dilakukan. Canturu Marizal. Cross ke belakang. Yang menanti adalah Khairuddin. Tetapi kali ini Charizal pula. Syarif Faizal. Ia pula yang menjadi penyelamat pembantu kepada Halmi Aliza. Ya, 5 minit terakhir ini kita dapat lihat Canturu nampaknya menunjukkan kehebatannya, Zinal. Dan kita dapat lihat tadi sepatutnya Khairuddin ini dapat memintas lalu ke depan Syarif Faizal tadi. Oh!
Aliza. Beliau berada dalam kedudukan yang mengelirukan berdirinya sendiri. Lihat di sini, bola itu memang masuk. Memang masuk. Kalau dia tak tepis, bola itu memang sah masuk. Tapi nah, sekarang dia tertampan bola itu ke dalam. Nah, tak boleh buat apa-apa. Mengapa beliau tak tumbuk seperti mana yang beliau selalu kerap lakukan? Canturu, hantaran 1-2. Kembali kepada Akmal Rizal. Mendawa bola terkena tangan. Aaron Eroza, di belakangnya ada pemain Kedah iaitu Badrul. Lepas Canturu. Terus keras. Ya. Sekarang ni semua pemain nak menunjukkan kesungguhan kerana nak main dalam final. Itu sudah ternyata. Indra lambat sedikit. Cubaan dari Indra dibiarkan saja oleh Halmi Aliza. Nampak nyata Zainal, dia sekarang ini masih lagi. Kita lihat secara tiba-tiba bahagian tengah pasukan Kedah masih lagi kita tidak dapat lihat pergerakan yang baik ataupun lorongan-lorongan yang baik. Bersiap sedia menantikan whistle terakhir dari pengadil yang bertugas malam ini, Said Azhar, Said Salim, yang memberikan kemenangan kepada Kelantan. Layak ke final kali kedua berturut-turut menerusi jaringan pada minit ke-80. Nur Syarul Ilan Talaha yang dibantu dengan tumbukan ke dalam oleh Helmi Aliza. Azlan. Ya, Nur Ilan Talaha, nyata anda hero malam ini. Saya sendiri dapat menyaksikan betapa hebatnya anda berjaya mengawal dan juga berjaya menewaskan beberapa pertahanan lawan. Dan saya dengan sendiri, dengan suka hatinya mengatakan anda lah pemain terbaik pada malam ini. Tahniah Nur Ilan. Terduduk, terbaring, tertiarap. Pemain-pemain Kedah Darul Aman, usaha mereka berakhir dengan kekecewaan. Biarpun mereka mengecewakan pasukan Kelantan dalam saingan Piala FA, tetapi kepada pasukan Kelantan kata, not this time. Dalam saingan Piala Malaysia, kerana biarpun terasa kehilangan sentuhan Satya, ya, yeah, tetapi yang paling penting sekali anak-anak buah dapat menjalankan setiap tanggungjawab. Pujian harus diberikan kepada Kedah sepanjang musim lah. Memang saya kata mereka dah layak ke final Piala FA. Mereka tewas kepada pasukan Negeri Sembilan